Aksi pencurian roda mobil kembali terjadi di wilayah hukum Polres Tuban, Kamis, 17 Februari 2022. Empat roda Toyota Innova jadi sasaran pelaku kejahatan dengan modus ganjal batu kapur. Mobil yang menjadi sasaran itu berada di lahan parkir rental Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban. Pemilik yang mengetahui roda mobilnya raib itu cukup terkaget, tak menyangka bakal mengalami kejadian tersebut. Sebab, lahan parkir yang berisi 7 mobil itu berada di kawasan padat penduduk. Atas apa yang dialami, pengusaha rental mobil itu pun sudah melaporkan kasus tersebut ke polisi, agar bisa segera ditindaklanjuti. Disinggung terkait nominal kerugian yang dialami atas hilangnya roda mobil, pemilik menyebut sekitar 10 juta rupiah. Sekadar diketahui, sebelumnya juga terjadi aksi pencurian roda mobil sebanyak 3 kali. Pertama, mobil Expander dilakukan di kantor inspektorat, kedua mobil Innova kawasan Ruko yang berada di Kecamatan Merakurak, dan ketiga mobil ambulans Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!